Shalom. Selamat malam seluruh jemaat Gemindo Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bersama-sama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga. Rabu, 24 November tahun 2021 bersama-sama dengan kelompok majelis bertugas anugerah. Kita akan kembali menggunakan tata ibadah online. Karena itu mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan yang kudus di malam hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat terkasih, dengarkanlah ajakan beribadah. Haleluya. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat terkasih, kita mengangkat pujian menyenangkanmu. Membuka ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus. Kembali pada malam hari ini, kami jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi, kami menyediakan waktu yang terbaik untuk kembali datang ke hadirat Tuhan yang kudus, beribadah bersama-sama di dalam ibadah rumah tangga. Sebelumnya kami mengucap syukur karena kami kembali merasakan sepanjang hari ini Tuhan telah memelihara kami, menuntun kami, melindungi kami, sehingga kami pun ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Semuanya oleh karena berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Kami juga memohon ampun apabila sepanjang hari ini
kami telah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, Tuhan, mohon ampunilah kami, agar kami tetap layak, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, di malam hari ini, dalam segala pujian yang kami naikkan, juga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau buka hati, jiwa, dan pikiran kami, agar Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kami dapat digerakkan, dan kami pun dapat berkonsentrasi dan fokus mengikuti jalannya ibadah pada malam hari ini dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami usir segala kuasa jahat yang ada yang mau mengganggu jalannya ibadah ini dari dalam pikiran dan hati kami, agar hanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, sehingga kami beroleh berkat yang luar biasa lewat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah kami bersama-sama dengan keluarga kami memberikan hati kami sepenuhnya di dalam ibadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pemimpin di dalam keluarga kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat terkasih, dengan penuh sukacita kita angkat pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 138 baitnya yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Penatua Adolf Malalantang. Karena itu mari persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus bekerja agar supaya kita bisa memahami akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Engkau sudah bersama-sama dengan kami, melayakkan kami untuk bersekutu. Olehnya ya Bapa di surga, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami, sehingga kelayakan dapat kami peroleh ketika kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami mohon tuntunan daripada-Mu. Biarlah ya Bapa, Roh-Mu yang kudus akan bekerja di hati dan kepikiran kami, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kami berjemaat.
Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bacaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, rancangan yang lebih besar. Saya mempunyai satu kisah tentang seorang pendeta yang akan mengadakan rapat pleno dengan majelis jemaat untuk membahas masalah yang agak sedikit gampang tapi sulit untuk dilaksanakan karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Sehingga sang pendeta ini meminta kepada teman-teman majelisnya untuk mengadakan pleno. Adapun agenda pleno ini adalah untuk membahas ruang kebaktian atau ruang ibadah utama yang semakin hari dirasakan terlalu kecil dan sempit. Sehingga perlu diadakan perombakan total supaya ruang kebaktian bisa jadi lebih besar. Dalam rapat tersebut berlangsung dengan baik dan akhirnya mereka menemukan satu kesepakatan untuk segera membongkar bangunan lama dan memulai pembangunan dengan gedung gereja yang baru yang lebih luas. Dalam pergumulan jemaat seperti kita di Jemaat Gemindo, mereka sudah selalu berdoa supaya Tuhan memberkati rencana renovasi ibadah, gedung ibadah mereka. Dan ketika selesai rapat pleno dengan keputusan yang memuaskan, pulanglah seluruh peserta pleno ini ke rumah masing-masing dan tidur dengan nyenyak. Apa yang terjadi? Pada tengah malam terjadilah kebakaran hebat menghanguskan gedung gereja itu. Ketika pendeta dan rekan-rekan majelisnya diberitahu, mereka mengunjungi tempat itu dan yang dilihat oleh mereka hanya tinggal puing-puing saja. Menghadapi kenyataan yang pahit ini, mereka tidak habis pikir. Mengapa Tuhan membiarkan peristiwa kebakaran ini terjadi? Bukankah Tuhan tahu bahwa mereka baru semalam merencanakan untuk membangun bangunan yang baru? Tetapi karena belum ada persiapan, mereka semua penuh dengan kekecewaan. Tapi kebaktian Minggu
harus dilaksanakan dan mereka tidak punya tempat. Akhirnya mereka sepakat untuk menyewa sebuah gedung teater yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan gedung gereja yang terbakar. Mula-mula mereka beribadah, mereka agak canggung karena anggota jemaat yang hadir hanya bisa dihitung dengan jari. Namun pendeta ini tetap terus melayani dengan penuh ketekunan dan semangat yang menyala-nyala. Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja, setiap ibadah minggu, gedung itu semakin penuh dengan jiwa-jiwa yang punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya. Nah, Roh Tuhan itu bekerja dengan heran di tengah-tengah jemaat yang berbakti di gedung teater itu. Kemudian melihat sudah agak bagus jemaat hadir memenuhi gedung teater itu, mereka rapat pleno lagi untuk memutuskan supaya gedung teater itu dibeli saja. Dan selanjutnya, resmilah berdiri sebuah gereja dengan jumlah anggota yang cukup besar, jauh lebih dari perkiraan mereka di waktu gedung gereja itu masih berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari peristiwa ini, peristiwa kebakaran, akhirnya mereka bisa berdiri sebuah gereja yang bekas gedung teater dengan jumlah anggota jemaat yang cukup besar. Gedungnya jauh lebih luas. Dan pada saat peresmian gereja yang bekas gedung teater ini, pendeta ini memberikan sambutannya yang menekankan bahwa pada waktu gedung gereja yang lama habis terbakar, semua orang tidak mengerti apa maksud Tuhan. Bahkan ada yang menggerutu. Namun setelah waktu berlalu, semua baru mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan sebenarnya apabila gedung yang lama tidak terbakar. Mungkin mereka akan merenovasi gedung baru yang sedikit besar dan tidak sedikit pula anggaran yang akan dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita tadi, Tuhan mempunyai rancangan atau rencana lain kepada setiap umatnya, bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Seperti saat ini, kita sedang mengadakan renovasi. Tadinya kita tidak berpikir mau renovasi. Namun, tiba-tiba plafon runtuh. Plafon runtuh, akhirnya walaupun tidak ada uang atau kita belum mempersiapkan panitia renovasi, gedung gereja ini harus diperbaiki atau ruangan aula harus diperbaiki. Nah, apa rancangan Tuhan yang ada di dalam jemaat kita?
Kita mungkin saat sekarang mungkin ada di antara jemaat yang berpikir, oh Tuhan sedang berperkara kepada kita lewat renovasi gedung aula. Semoga kedepannya ada lagi rancangan Tuhan yang tidak kita ketahui, karena di dalam renungan kita malam ini, firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita semua jemaat Gembindo Nazaret, saya sangat berbangga karena kita mempunyai iman yang kuat, mempunyai pengharapan yang kuat. Oleh karena itu, setiap kita, masalah apapun yang kita hadapi, ingat bahwa bangsa Israel ini dibuang di tanah Babel, berarti dia berada di dalam kesulitan. Sama dengan kita, ketika kita menghadapi pencobaan, anggap saja kita adalah orang buangan di tanah Babel. Tetapi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang akan dia berikan kepada kita. Rancangan jemaat. Ketika jemaat bilang, mau ambil duit dari mana untuk renovasi? Apalagi pekerjaan makin tertambah. Namun sebagai jemaat yang percaya, yang punya ketekunan di dalam bersekutu, di dalam mendengar akan janji-janji Tuhan, kita punya iman yang kuat. Kerja saja, nanti Tuhan datang bawa itu anggaran untuk tim renovasi. Dan apa yang terjadi? Terbukti rancangan Tuhan bukan rancangan kesehatan. Dan kepada kita semua, mungkin di antara jemaat ada doa yang saat ini belum dijawab Tuhan. Kita jangan berputus asa. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi kehidupan kita. Kita jangan kecewa. Sebaiknya kita harus bersyukur dan mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena kita semua tahu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita bersama-sama bernyanyi berkat kemurahan-Mu.
keluarga Kristen yang selalu ada di dalam berkat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Jemaat yang berada di rumah dapat memberikan persembahan di dalam kotak persembahan yang telah diberikan kepada masing-masing keluarga atau dapat melalui transfer via Bank BNI 46 ke rekening Jemaat Gemindo Nazaret. Sebelum memberikan persembahan kita, mari dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mengiringi persembahan yang akan dijalankan, kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 baitnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Mari saudaraku, kita doakan persembahan yang telah kita berikan. Selamat malam Bapa, di malam hari yang indah ini, kembali kami anak-anakmu datang menghadapmu. Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami manusia, kami selalu merasakan berkat Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Dalam kerja, keluarga, dan giat usaha kami, Tuhan melimpahi kami dengan kecukupan dan kelebihan. Namun di tengah-tengah kami pun masih banyak yang belum seberuntung yang lain. Dalam segi ekonomi maupun aspek lainnya, kami masih merasa berkekurangan. Namun saat ini Bapa, kami bersatu hati dan sepakat bahwa bagaimanapun kondisi kehidupan kami hari lepas hari, banyak sedikitnya kecukupan jasmani yang kami miliki, kami boleh tetap hidup terpelihara sempurna oleh kasih-Mu. Sesungguhnya tidak patut kami merasa kurang atau khawatir bahwa hari esok kami akan terpukul jatuh, karena Tuhan selalu mencukupkan kami. Karena itu saat ini di tengah sukacita hati kami, kami persekutuan Gemindo Jemaat Nazaret bersama-sama dengan keluarga datang menghadap-Mu membawa sebagian kecil dari yang kami miliki sebagai tanda bahwa kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan di dalamnya kami mengucap syukur dengan ketulusan dan kesungguhan hati kami. Ya Bapa, kiranya persembahan ini menghasilkan asap yang lurus, layak dan berkenan di hadapan Allah. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang dipercayakan mengelola persembahan ini. Berikanlah mereka hikmat, kemampuan, dan kejujuran agar persembahan ini dapat dipakai sebaik mungkin untuk amanat gereja-Mu, menjalankan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di tempat ini dan di sekeliling kami. Inilah kami dengan segala kekurangan dan kerendahan hati kami. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Suci dan kuduskan ya Bapa, dan ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan kami dan tidak akan membiarkan kami ada di dalam kekurangan, sehingga kami boleh belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemelihara dan sumber kehidupan kami. Kami alaskan doa ini. Amin. Setelah kita memberikan ucapan syukur kita, saat ini kita akan diberkati lewat kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh trio Prokantor. Kasih-Mu menunjukkan
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami ketika kami mengikuti ibadah. Roh-Mu sudah bekerja untuk kami sehingga kami bisa memahami dan bisa mengerti rancangan-rancangan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, pada saat ini, ketika kami sudah bersyukur untuk firman-Mu, layakkanlah kami untuk memohon kepada-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami akan bersyafaat kepada-Mu. Di mana saat ini, di dalam pelayanan kami di gereja Masehi Injili Indonesia Jemaat Nazaret, tolong kami sebagai majelis yang akan membawa jemaat-Mu di dalam satu persekutuan. Biarlah ya Bapa di surga, pada malam hari ini, di ujung tahun, di saat kami malam ini terakhir melaksanakan kegiatan ibadah rumah tangga untuk tahun 2021. Karena kami akan fokus pada perayaan Natal. Biarlah ya Bapa di surga, apa yang menjadi rencana kami, program kerja kami, program untuk mencari dana di dalam kami akan merayakan penyambutan akan hari kelahiran-Mu. Dan juga ya Bapa di surga, untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, biarlah ya Bapa di surga, apa yang menjadi usaha-usaha panitia, boleh Engkau memberkati, sehingga kami boleh memperoleh apa yang sudah direncanakan. Namun semuanya itu ya Bapa di surga, kami kembalikan ke dalam rancangan-Mu. Ya Bapa, untuk seluruh kategorial yang ada di jemaat Gemindo Nazaret, berkati ya Bapa. Tolong setiap koordinator-koordinator dan ketua bidang organisasinya. Biarlah ya Bapa, sehati sepikir, sehati sekerja akan selalu ada di tengah-tengah persekutuan kategorial kami. Dan pada saat ini ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini lagi bersyukur maupun lagi dalam permasalahan kesehatan. Ataupun lagi di dalam menghadapi masa ujian sekolah, menghadapi masalah yang ada di tempat kerja. Berikan kami ya Bapa di surga, akal budi di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh memecahkan setiap permasalahan itu berdasarkan kasih yang berasal daripada Bapa. Untuk pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah ya Bapa di surga, apa yang diusahakan oleh pemerintah kami untuk memfasilitasi akan vaksin bagi seluruh warga negara Indonesia, biarlah perencanaan ini Engkau berkenan atasnya, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Ya Bapa di surga, masih banyak yang akan kami pohonkan kepada-Mu. Namun, karena ketidaklayakan kami, maka kami akan sempurnakan syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu mari jemaat terkasih, kita bersama-sama mengangkat pujian penutup. Jejak-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah rumah tangga kita di malam ini, dan ini adalah merupakan ibadah online terakhir untuk ibadah rumah tangga. Nanti kita akan ketemu lagi dengan situasi tahun 2022. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang peribadatan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ya Bapa di surga, ini akan menjadi berkat bagi kami. Sehingga ya Bapa di surga, kami boleh mengerti semua yang menjadi rancangan-rancangan-Mu. Inilah ya Bapa, doa kami kepada-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah apa yang menjadi rencana kita akan diberkati oleh Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.
Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mewakili pendeta dan kelompok majelis bertugas anugerah, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu bersama dengan keluarga terkasih di dalam ibadah pada malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.